Halo, iya. Langsung kita lihat mobil-mobilnya keren-keren di sini ya, guys. Ada warna abang ini. Ini dalamnya ya, guys. Unik banget, keren bawahnya ini. Bersih. Ya, sebelahnya ada mobil pick up, guys. Dalamnya juga kita lihat, wow. Interiornya, sound systemnya ya, guys. Salon ini gede banget. Mantap, luar biasa. Ya ini, guys. Ini enggak asing nih. Ini ada CRV, guys, dengan mesin 2400. Dijual, guys. Ya, siapa yang mau beli langsung saja bisa info ke sini. Ya, bisa nanya-nanya boleh. Harganya 90 nego ya, guys. Oke, lanjut guys ke kijang sebelahnya warna kuning ya ini. Ada mobil yang dicoret-coret ya, guys, demi pecinta kijang ya, guys. Dan sebelahnya ada warna biru ya. Ini cukup cantik ya. Ini ada tulisan Kopdar Jabar Akbar. Cukup dicoret-coret ya, guys, demikian rupa. Ya, ini banyak sekali ya, guys, warnanya. Ada banyak macam-macam ya. Ini ada juga warna ungu. Wah, peleknya itu cantik banget ya. Dalamnya di cat full ya, guys. Sangat bersih rapi. Mantap ini, guys. Kita nanti lihat-lihat seperti apa yang lainnya, guys. Kita lanjut. Di sini banyak banget ya. Wow, di depan guys ada yang tinggi besar. Warnanya hijau lumut ya. Wow, ini keren banget ya ini ya. Seperti apa dalamnya, tapi kita nggak bisa masuk ya. Hanya lewat saja ya. Cantik banget, gede, gagah. Wih, ada yang unik lagi guys. Ya, ini guys, rodanya dibuat double ternyata. Keren ini, mantap. Offroad banget ya, tenaganya bisa double 5 kali lipat ya. Bisa buat narik juga ini. Ini pecinta offroad ya, 4x4 ya guys. Mantap, luar biasa ini. Hujan-hujan becek aman. Oke, lanjut guys. Ini ada kijang juga lagi warna biru. Kelihatan ya guys, masih standar ya. Hanya kita lihat nanti dia main apa aja di dalam ya. Ini sepertinya main cat juga ya, masih baru. Dan sebelahnya juga warna biru. Tapi itu yang kuning ceper. Mantap gitu. Kita lanjut yang kesini aja dulu. Dalamnya seperti apa? Oke, dalam standar. Iya, masih cukup bagus ya. Dalamnya rapi banget, guys. Ini juga dilengkapi dengan sound juga ya. Kelihatan ini kayaknya di belakang soundnya bagus ini. Wow, luar biasa, guys. Keren banget ini, banyak banget suaranya seperti menggelegar-gelegar ya, cepor-cepor. Oke guys, kita lanjut. Ini ada perjalanan kita dari pecinta Toyota Kijang Super Community Indonesia ya guys. Ini pas lagi di jalan ya guys. Sebenarnya kita ada 36 titik ya guys. Setiap daerah atau kabupaten itu ada, terutama di Jawa Tengah ya guys. Banyak titik-titik pecinta kijang. Jadi kalau kalian trouble bisa saling tolong-menolong ya. Oke guys, saya ucapkan terima kasih yang udah nonton sekilas info dan sekilas gambaran tentang kijang-kijang tadi ya guys. Apabila saya banyak berkata yang tidak enak atau ucapan yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih udah nonton video ini, semoga kalian terhibur karena video ini hanya cukup hiburan ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.